dompet. Dicari identitasnya enggak ada niku. Maka jere kitab Ianah niku harus dikabarkan teng pasar. Kenapa zaman dulu teng pasar? Mergo durung wonten grup WhatsApp, orang ana Facebook, dadi lek ngabaraken teng pasar. Sebab lambe-lambene wong pasar. Krungu kabar mesti langsung nyebar. Wis dikabarke teng pasar, teng WhatsApp, teng Facebook tetep enggak ada yang ngeklaim. Sampai satu tahun berlalu tidak ada yang ngaku niku dompet kagungane sinten, maka yang nemu boleh menggunakan isi dompet itu untuk kemaslahatan pun satu tahun sale. Tapi setelah satu tahun lewat, yang punya dompet ngakoni bahwa niku dompet kagungane piyambake, maka yang menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan wajib mengembalikan kepada si kagungan dompet sejumlah uang yang telah digunakan. Kenapa mali begitu? Dompet uang kan bisa bertahan lebih dari satu tahun. Berarti setelah satu tahun kok telah digunakan, tetap yang menemukan wajib mengembalikan. Benteng kalian masa durasi expirednya pendek, durasi bosoknya pendek. Ini contohnya bakul tahu tempene tipe. Bakul tahu tempene tipe. Tiba-tiba cara mereka apa? Yo ngerti aku basa luse Jawa umume. What? Gigal. Ya basa Portugal yo. Gigal. Gigal. Ya serapopo nemu basa anyar dari mriki mau ke mriku karo gigal. Gigal. Bakul tempe, tempe ni gigal. Ini bener ya? Tapi nek bakul tahu tempe nek gigal ki tempe sing ngendi iki? Bakul tempe, tempe nek gigal. Sing nemu tempe Lurah Dul Karim. Batin malurang ngimpi opo ku mau. Oh dadi dadi lakon. Ngapunten nggih Lur, nuwun sewu. Lurahin salah tahan banting wis 5 tahun kalau tambah jabatan SK-nya sudah turun 2 tahun ya Lur. Aman. Lurah Dul Karim nemu tempe. Aku tak takon. Bu, tempe niku durasi expired sampai bosok pinten dinten Bu? Tiga. Tiga dinten. Oke, telung dino. Telung dino dari penemuan sampai bosok. Sebagai lurah yang amanah dan tanggung jawab, Pak Lurah gak kerso ngutik-utik niku tempe om, namun barang temuan. Hari pertama dikabarkanlah teng grup WhatsApp milik pemerintah desa Binangun dengan caption tempe ni sopo? Gak ada yang ngaku. Hari kedua dikabarkan tetap nihil, betul-betul yang klaim. Sampai tetap gak putus asa, Pak Lurah mengabarkan kepada warga masyarakatnya bahwa ono sing kelangan tempe. Ternyata tetap hari ketiga dengan caption yang sama, gak ada yang ngaku. Sampai detik-detik menjelang poso ini tempe, Lurah Kaji Dul Karim tetap mengumumkan, tapi tetap tidak ada yang ngaku. Wis arep bosok, akhirnya dimasaklah oleh ketua tim penggerak PKK niku tempe. Jur dimasak, didahar karo lare-lare Karang Taruna Binangun. Apa hukumnya niku tempe dimasak jur didahar? Hukumnya sah, halal, dan boleh. Kenapa? Karena menjelang arep bosoke. Wis telung dino. Ketika dibiarkan saja mubadir tidak masalah ono barang temuan, cuma ketimbang mubadir akhirnya oleh Pak Lurah dipasrahkan karo ketetip pengerang PKK, dimasak dan didahar, itu hukumnya sah, halal, dan boleh karena durasi expired mung telung dino. Nanti arep bosoke ketimbang mubadir dimasak. Lah jebule hari kelimanya bosoke dino ketelu, hari kelimanya bakule tempe ngeklaim datang teng kantor balai desa Binangun dengan ucapan lurae tempe ning nyung gue. Jenengan nemu kuasal dahar, jare sapa kuasal dahar? Niki ana caption ana bukti.
Niki sudah saya siarkan, saya kabarkan tenggene grup WhatsApp hari pertama sampai hari ketiga tetep boten wonten sing ngaku. Lho basa ETP kan mung telung dina. Lah niki dina kelima kanjenengan nembe ngaku niku tempeling jenengan. Ora bae Pak Lurah, aku njaluk ganti rugi. Pak Lurah tidak ada kewajiban mengganti rugi niku tempe. Kenapa lho njaluke pas dina kelima, basoke dina ketelu, maka Pak Lurah tidak ada kewajiban mengganti rugi. Tapi kok ternyata kuwi ngucap ora bae Pak Lurah, aku njaluk ganti rugi. Pak Lurah boleh menjawab, ya kuwi ganti rugi ning blumbang. Teng kita ki anah nemu niku malah urusannya kedawan gagal. Apa malah nemu sesuatu yang memang berharga, maka kita ti anah mengatur kalau nek jenengan nemu, nemu apa bae niku? Kok ndak ada waktu untuk ngurusin niku dompet utawi temuan kagungane sinten, cukup digeser dipindah dari pinggir jalan ke bahu jalan. Tapi nggone mindah kalih suku mangan barang haram. Contone sinten koruptor. Lo korupsi kok 300 mali triliun. 300 kok triliun. Lagi duceng miliar kan kadang-kadang kita ora ngerti wujude kaya ngopo. Lo korupsi 300 triliun. Padahal kemarin di Denpasar Bali 3 hari yang lalu kejadian. Ada seorang petani, persis kayak petani gini. Ternyata nanem-nanem, nandur, jebule diserang hama. Salah satu hamanya adalah jebule ono landak mangani tandurane piyambake. Karena hewan landak niki rada unik, piyambake rada mikir, ora dipateni. Tak jebule landak niki sekawan sing mangan tandurane piyambake, jur ditangkep, dikandangi, dirumati kanthi sekeco sae lah pokoke lek ngrumati. Jebule ndak tahu ternyata landak sing didemek niku wau hama sing nyerang piyambake tanahe pekarangan, jebule kewan yang dilindungi karena ternyata sejenis landak Jawa dan pakai undang-undang. Dan anehnya petani niki sing murungi landake langsung dihukum 5 tahun penjara dan didenda sejumlah uang. Padahal pemerintahnya enggak sosialisasi. Kita petani kan kadang enggak tahu kewan-kewan apa sing dilindungi niku napa kemawon. Harusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Ternyata langsung dipenjara dengan jatuh hukuman 5 tahun penjara dan denda uang sejumlah pirang-pirang katai duit. Padahal kewan landake ya sehat-sehat taun yang dirumati kanthi sae. Sing korupsi 300 triliun mung dihukum 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah. Lek merusak tanah Bangka Belitung nganti sak jero-jerone tanah dibor, korupsine 300 triliun ditangkep polisi mung cengar-cengir, digawa KPK malah sarang heo. Gak ada rasa takut, malu pun gak punya, kan karena hati ini mati. Sebabnya nopo, ya tepuk tangan dulu gak masalah. Wis kadung mangan barang haram, jangan ke rasa takut, malu pun gak punya rasa. Sebab wis dijejeli panganan haram, jadi hati ini mati. Maka saya hari ini mengingatkan, kalau saking senang ini ngaji teng dusung-dusung ngeten iki. Soalnya nopo, nek ngaji teng kampung-kampung ngeten iki bener-bener kroso berjuang tenanan. Maka suami Anda atau jenengan entah jadi petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok ibaratnya. Saya ulang, entah ikut jadi petani, tukang deres, tukang ramban, tukang ngarit, kuli bangunan, kuli batu, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdas tapi mangani di rakyat. Itu negara-negara rasanya kalau kampanye tenanan gitu. Ini ngalong dadi aku ini dadi. Turun jam 12. Kalau sore hari saya naik jam 2, turun jam 4. Malam saya naik jam 9, turun jam 11. Rata-rata kalau cuma 2 jam. Tapi kalau kalau tekan negasi kok munggah ke kewengen. Itu salah panitiane. Nek mau diunggah ke setengah 10, mudun jam 11. Diunggah ke jam 10, mudun jam 11. Tunggak ke setengah sebelas, kudung jam sebelas. Loh, memang-memang waktu ini boleh nunggu kesuai. Kacau selalu pulang ngaji teng Batur, teng Batur, teng Wanayasa.
orang yang saniku Banjarnegara. Waduh ini gasik sangat pak. Jam setengah kali mawon ternyata dereng ngoten jamaah karena memang kultur budayanya sana warga-warga sing tandur kentang nandur kubis niku jebule sampe nae rek mangka ngaji undangan jam 2 dugine niku do setengah 3 Pak. Lho kula sing sampe ngoyot bokonge Pak nek nunggu. Lho kula sing bingung to arep kepiye kula lek ceramah akhire sambutan mung 3 Pak Lurah, Bu Camat, lajeng kalih ketua partai nyambut kabeh lek sambutan dawa-dawa 10 menitan lho setengah papat aku nembe munggah lho kok kula mikir mesake jamaah wis udanan mun tetep jamaah yang mangan mun narik sedekah mun entuk 100 juta wau narik sedekah niku lha kula nek ceramah mung 1 jam ya mesake akhire ya piye meleh akhire mandek kesontenan mangkene iki. Bukan masalah kalau niki terlalu ngatur waktu, tapi agi meteng ya aku. Nek kulo kuat, tapi gak saya ndak boleh dolim kali awak iki kulo ya mbak. Musyuk alhamdulillah. Gusti Allah welas asih nang kulo niku luar biasa. Karena kami cilik wis tahan banting contoh Tony Bim, tapi niki kangge pembangunan Masjid At-Taqwa. Ini sesablah kidul mereka. Nah, niki pikantuk dana infak hitung cepat pakai kuikon. Hasilnya sebesar 9.390.500 perak rupiah. Saya ulang, 9.390.500 perak rupiah. Ojo guyu 500 iki bisa jadi cucu wayahin jenengan meriksani Pak Haji belum dibimbing doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi sing pun ngadung-ngadung karena ngucap ah apa-apa aku paling kasih yang aku randa amun kandurumin tapi sama ke doa di imami kalian ah yai lambatan nanti mimpin doa margi kula namung sang dharma santri mari kita 2 menit namung doa saran-saran Pak Kyai gitu ya yeah. Pertama matur nuwun sangat Pak Kyai Mbah Yai sedaya Pak Ustadz ingkang kersa amberkahi pengawasan dinten menika Pak Lurah terima kasih telah mendukung kegiatan kami warga kerajaan RT 09 Pak Babinsa Babin Kamtibmas margi korkom kecamatan nuwun mudah-mudahan samangke diberi doa panjang kontur kanthi wicung ida telir kali saking sami kula menapa saged kepanggih mali wonten sanes majelis amin Allahumma amin dan kita ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane, maringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan, beserta hadirin yang telah hadir. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan manfaat ilmu dan barokah melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga apresiasi penuh kepada Pak apa ini hati bu, oh hati-hati siap